Kalau gitu mungkin kita akan langsung aja kali ya nanya sama ke masing-masing perwakilan dari masing-masing tim ya. Oke, kalau langsung aja kita panggil Udil dari Alter Ego. Dan juga Drian dari Onyx. Yes, boleh bergabung bersama kita. Yeay, kasih tepuk tangan dulu dong buat dua player kita. Yo, Drian. Yeah. Langsung senyum-senyum berdua gitu ya. Ada momen-momen kangen ketemu balik lagi? Lumayan. Lumayan. Yeay. Luar biasa ya, saling respect. Saling respect. Udil, tanya dulu deh, kamu puasa gak sih hari ini? Alhamdulillah aku puasa. Wih. Nih karena kamu puasa juga ya, katanya kamu kayak mengalami buff Ramadan. Emang iya, semenjak Ramadan ini kamu jadi di-buff gitu? Iya, rasanya kayak adem gitu loh, kayak ingin berbuat baik gitu. Wow, ingin berbuat baik ya? Iya, ingin berbuat baik dan juga di permainannya jadi makin jago ya. Ternyata. Buff spesial. Jangan gitu malu, aduh. Oke. Nah, Drian sendiri gimana? Kan biasanya lu nge-support Udil gitu ya kan? Ganti-gantian gitu. Sekarang harus head-to-head-an gitu. Perasaan lu sendiri gimana nih? Kan sebelum-sebelumnya juga udah pernah ya, biasa aja. Biasa aja ya. Ada lirikan maut, saudara-saudara. Yes, kalau kemarin Udil tuh sempat bilang katanya kangen sama Drian. Ada yang mau disampaikan gak nih? Drian kan udah di sebelah kamu. Jangan gitu Kak, biasanya kalau misalkan udah di depan orangnya jadi malu ngomongnya. Oke, anggap saja tidak ada Drian saat ini. Oke, mau ngomong apa sama Drian kalau nggak ada dia? Nggak bisa dong, udah ada di sini. Oke, udah malu, nggak mau nyampe apa-apa. Okay. Drian, lu sendiri ngelihat Udil sekarang sebagai seorang mid laner itu seperti apa sih? Mid laner yang seperti apa sih? Jago lah, Udil salah satu yang terjago di MPL. Wih, terjago di MPL. Oke. Kalau dibandingin sama lu? Kalau dibandingin sama lu? Jagoan Thomas lah. Jagoan Thomas. Well. Sama HT ya, luar biasa. Tanggapan kamu nih, Udil, mengenai semua KG udah pernah main di MPL Indonesia. Apa nih? Apakah kamu senang akhirnya semua KG akan main? Walaupun mungkin udah berpisah-pisah tim ya. Senang mereka pada main, tapi gimana lagi itu kayak cerita masa lalu gak sih? Udah gak usah dibawa-bawa, setuju gak Ludri? Weh, gimana nih? Setuju gak? Lu setuju gak? Bahwa setuju kata Udil ini udah cerita masa lalu lah, udah gak usah dibawa-bawa. Gak usah dibawa-bawa lagi. Gimana? Masa lalu gak usah dibawa-bawa. Iya, tentang KG gitu ya. Gak tahu sih. Ya. Udil kecewa, kayaknya dia udah semangat. Tapi menurut lo sendiri sebenarnya masih eranya kalian gak sih ini para KG? Soalnya kan sekarang masih aktif banget sebenarnya kan. Para KG juga masih aktif di tim masing-masing. Menurut kalian ini udah masih era kalian gak saat ini? Kalau sekarang sih gak tahu. Kalau season 8 kan buktinya gue juara kan. Wih, itu dia. Hasil yang memberikan jawaban ya. Season sekarang nggak tahu ya, season sekarang nggak tahu. Banyak yang bisa terjadi juga. Sedap. Udil, kemarin kamu kan menghadapinya sama HT dari Onyx. Kalau sekarang kamu berharapnya berhadapan sama Drian atau sama HT? Sama Bang Fior, ada nggak? Coba turunin dong Dri. Itu. Ini dia jawaban yang ditunggu-tunggu. Ada Samo HT, ada Drian, pilihnya Bang Bior. Bang Bior. Pengen head-to-headnya Bang Bior. Oke, kalau Drian sendiri gimana? Lu pengen head-to-head sama Udil atau ya menjawab requestannya Udil? Kasih Bang Bior kemain. Tergantung coach aja deh. Wih, tergantung coach aja ya. Tergantung coach. Tapi kalau lu sendiri pengen gak head-to-headan adu mekanik sama dia? Boleh sih. Boleh. It's a challenge ya. Iya, sekali gitu terakhir biar semakin seru dan semakin panas. Ada pesan apa untuk Drian atau Onyx? Kayaknya udah disampaikan semua Kak pesannya. Udah habis kata-kataku. Jadi ya yang normal-normal aja. Semoga lu berbaik hati buat ngasih poin ke gua ya, Dri. Diminta poin, requestan. Diminta, ya normal-normal aja. Oke, kalau dari Drian mungkin mau merespon tadi pesan dari Udil, silakan. Gak ada. Singkat, padat, dan Drian, mantap. Ya sudahlah. Kalau kayak gitu boleh kasih tepuk tangan lu dong buat dua player kita. Drian dan juga Udil, thank you so much sudah bergabung. So much, silakan boleh kembali dan good luck ya for the match ya. Silakan untuk bersiap-siap, good luck.
Oh, masih masih. Bentar, ini masih betah kayaknya. Masih mau di sini. Di sini ya, masih betah. Boleh, kembali. Oh iya, oke, oke. Oke, thank you, Drian. Thank you, Udil. Kasih tepuk tangan lagi dong buat mereka. Yes. Ini kayaknya memang koneksi khusus ya. Mereka punya koneksi.